Bisnis nggak selalu tentang modal besar, meskipun punya budget di awal memang lebih baik. Tapi bukan berarti bisnis tidak bisa dimulai dengan modal kecil. Di era digital seperti sekarang ini, transaksi jual-beli makin mudah. Gak harus selalu buka toko atau ruko, asal punya ide dan mau merealisasikan, budget minim bukan lagi masalah. Untuk yang ingin berbisnis tapi berbatas modal, berikut ini ada 7 referensi usaha yang bisa dimulai dengan budget maksimal Rp100.000. Pulsa seluler. Pulsa seluler jadi salah satu kebutuhan millennials yang gak ada habisnya. Kini, pulsa seluler memang lebih mudah ditemukan. Hampir semua minimarket menyediakan jasa isi ulang pulsa. Tapi tetap saja, kita harus keluar rumah atau kantor untuk mampir ke sana. Kebanyakan orang malas melakukannya. Nah, kamu bisa memanfaatkan kondisi ini menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Dengan modal Rp100.000, kamu bisa mengisi saldo ke agen pulsa dan melakukan transaksi lewat ponsel. Bisa juga dengan menggunakan m-banking yang terhubung dengan ATM, meski biasanya ada biaya tambahan sebesar Rp1.500 per transaksi. Kalau bisa menjalani dengan tekun, keuntungannya lumayan loh. Aksesoris wanita. Buat yang punya tangan terampil, bisnis ini bisa dicoba. Aksesoris unik dan lucu yang dijual online sekarang banyak peminatnya. Berkreasilah sebebas mungkin untuk menciptakan produk yang punya nilai eksklusivitas. Misalnya dengan menyulap bahan daur ulang jadi kalung atau bando cantik. Ditambah dengan media pemasaran yang bagus dan gambar produk yang menarik, peluang aksesoris buatanmu dilirik pembeli pasti makin besar. Camilan. Saat ini camilan pedas seperti lidi-lidian, makaroni, basreng, dan lainnya sedang naik daun. Padahal rasanya sama dengan yang biasa kamu beli di warung, tapi kemasan yang digunakan sangat catchy. Sampai rasanya sayang untuk tidak membelinya. Kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk membuat produk baru yang belum ada di pasaran. Coba cari camilan favoritmu di pasar atau rumah produksi makanan ringan tradisional. Kamu bisa mengemas lagi makanan tersebut menjadi lebih menarik untuk mengangkat nilai jualnya. Sambil jalan, kamu bisa coba ciptakan varian camilanmu sendiri. Jajanan kekinian. Kamu suka masak dan bereksperimen dengan bahan makanan? Yuk mulai beranikan diri memasarkan hasil masakanmu. Coba buat menu simpel dengan bahan-bahan yang mudah dijangkau tapi banyak disukai. Untuk awalnya, kamu bisa tawarkan masakanmu ke teman sekolah, kerja, atau saudara. Makin bagus kalau bisa punya katalog online di media sosial agar jangkauan pemasaran makin luas. Jasa titip. Jasa titip atau personal shopper jadi salah satu bisnis yang banyak digeluti milenial zaman sekarang. Sesuai namanya, seseorang akan menitipkan produk tertentu yang akan kamu beli langsung dari tokonya tanpa perantara. Pelanggan tinggal ambil ke tempatmu atau dikirim kembali via ekspedisi. Kamu bisa berlakukan sistem pre-order dengan DP 50% atau bisa juga sistem bayar di awal. Biasanya jasa titip punya tarif Rp15.000 sampai Rp25.000 per orang. Polaroid frame. Hasil foto dari kamera Polaroid bisa memberikan kesan vintage yang unik. Tapi sayang, kamera ini punya harga selangit dan gak semua orang bisa menjangkaunya. Disinilah kamu bisa menciptakan bidang baru dengan memfasilitasi mereka yang ingin punya hasil foto Polaroid. Cukup bikin template frame Polaroid,
dan edit foto kiriman klienmu menyerupai Polaroid. Kamu bisa sekalian mencetaknya atau mengirimkan soft file untuk dia cetak sendiri. Dropshipper. Jadi dropshipper adalah bisnis yang hampir tanpa modal. Kamu hanya perlu menentukan jenis barang yang ingin kamu jual, mencari suppliernya, dan menentukan media pemasarannya. Misalnya lewat Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kamu tidak perlu repot grosir barang lagi untuk diecer, karena yang mengirim barang ke pelanggan adalah supplier. Meski relatif mudah, kamu harus jeli dalam membeli supplier barang. Cari pedagang yang jujur dan bisa dipercaya, sebab kita tidak bisa melihat langsung kualitas barang yang kita jual. Berbeda dengan reseller yang menerima barang dari supplier terlebih dahulu sebelum sampai ke tangan pelanggan.